Putera Syamsuddin Aksunkur merupakan seorang putera sultan, telah bertitah agar dibangunkan sebuah masjid pada tahun 1347 Masihi. Menurut catatan sejarah, bukan sekadar bertitah, baginda malah turut serta secara langsung dalam usaha menjayakan pembinaan masjid agung tersebut. Aksunkur sebelum ini telah bertugas sebagai gubernur di Tripoli, sebuah daerah di wilayah Syria. Sejarawan percaya, inilah mengapa sebabnya sebahagian besar masjid ini mempunyai pengaruh seni bina wilayah Syam tersebut. Pada abad ke-15, kekurangan dana telah menyebabkan kemerosotan dalam penyelenggaraannya, sekaligus membantutkan kegiatan pengimarahan Masjid Aksunkur. Namun, binaan ini masih utuh untuk menampung kegiatan mingguan dan tahunan seperti solat Jumaat dan perayaan-perayaan besar. Tidak lama kemudian, takdirnya seolah diberi nafas baru semula apabila Ibrahim Agha, seorang penguasa Empayar Uthmaniyah, telah memerintahkan agar dilaksanakan projek membaik pulih semula masjid ini. Pembesar mulia ini telah mengindahkan interior Masjid Aksunkur dengan membawakan khas jubin biru dan hijau gaya Izni dari Konstantinopel dan Damsyik. Tahun demi tahun berlalu, Masjid Aksunkur ibarat hidup dengan cekal sekali berkat kesungguhan pihak yang sentiasa berusaha memastikan kemandiriannya dengan usaha baik pulih sejak 1652 sehingga kini. Meskipun telah mengalami beberapa siri kegawatan jua gempa, takdir Tuhan masih menetapkan bahawa Masjid Aksunkur berhak untuk kekal bersinar dalam keindahannya sendiri. Ayuh, kita kunjungi permata tersembunyi ini di celahan kawasan Islam kuno Kahirah.